Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dewi Kritan Fam. Kali ini aku mau masak semur ayam jamur sari kurma. Gimana caranya? Yuk disimak videonya sampai habis. Pertama adalah ayam filet yang dipotong kecil-kecil. Potong dadu ya, jadi nanti gampang tumisnya. Terus ada jamur yang bulat-bulat tuh, jamur kampinyon. Dan sawi hijau untuk sayurnya. Terus ada daun bawang yang sudah dipotong-potong, lalu bawang bombay dan bawang putih yang sudah saya iris tipis-tipis. Ada bakso sapi, terus ada bisa kalian pakai lemon juga atau jeruk nipis. Terus ada garam, ada lada putih, saya pakai sedikit soury sauce teriyaki, dan juga sirup kurma HNI. Jangan lupa mie ayamnya pasti, dan minyak untuk menumis. Okay, let's go. Pertama saya peras jeruk nipis atau lemon ke potongan ayam filetnya. Jadi ini supaya tidak bau amis gitu ya, dan rasanya nanti juga lebih sedap. Kalian bisa tambahkan lada dan garam sedikit. Terus nanti dimarinate sampai 15 menit. Diaduk-aduk rata. Oh ya guys, kita ini mau bikin topping mie ayam ya. Dari awal saya belum ngasih tahu. Jadi semur ayam jamurnya ini nanti untuk topping mie ayam rumahan. Step selanjutnya, kita tuang minyak secukupnya aja, kira-kira untuk menumis si bawang putih dan juga si bawang bombay. Tumis sampai harum, jadi agak layu-layu sedikit. Baru nanti kita bisa masukkan si daging ayam dan juga si jamur. Kalian boleh menambahkan sedikit air ya, supaya si ayamnya ini matang dengan sempurna. Terus masih diaduk-aduk terus sampai dia matang semua. Nah, sambil nunggu kita rebus baksonya. Terus juga sebentar lagi kita akan memasukkan si jamurnya supaya matang bareng dengan si ayam. Tambahkan lada secukupnya dan juga garam. Saya di sini menambahkan sedikit saus teriyaki. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, bebas-bebas saja. Baksonya udah mateng guys. Sekarang gantian kita rebus si sayur sawinya. Saatnya masukin si jamur.
Supaya rasanya lebih sedap lagi, saya nambahin kaldu jamur ayam di sini. Saya pakai 2-3 bungkus. Nanti kalian bisa rasakan udah pas belum ya, asin-asin gurihnya. Nah, terus saya masukkan si sari kurmanya. Nah, kalau ini takarannya bebas. Kalian lebih suka manisnya itu pekat atau enggak, itu terserah kalian ya. Nah, ini saya pakai hampir 1/3 botol. Sawinya udah mateng. Terakhir, rebus mie-nya deh. Nah, sambil nunggu mie-nya udah mateng, kita cicipin. Sedap banget. Gurih-gurih manis, kalian harus coba di rumah ya. Gimana dek rasanya? Enak. Iya deh, mau juga apa? Belum lagi. Lagi di mana mau kampeng? Mana mau kampeng? Luar biasa. Najis. Maknyus. Rasakan sari kurmanya. Manis kayak saya. Enggak berasa. Berasa. Sudah nambah berapa kali? Mas. Astagfirullahaladzim.